Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabatku pecinta channel Hikmah Doa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, amalan anti haus Imam Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi yang dilahirkan pada tahun 952 Hijriah dan wafat pada tahun 1031 Hijriah menyebutkan mujarrabat atau hal yang sudah tereksperimen soal kemanjurannya untuk menahan haus jika digunakan oleh seorang hamba. Mujarrabat ini sangat cocok diamalkan pada daerah beriklim panas atau juga pada saat mengalami musim kemarau, bahkan bisa diamalkan pada saat kita melakukan saum atau puasa. Pasnya pada saat ini puasa Ramadan, biar yang orang lain kehausan kita enak-enak saja, tenggorokan terasa masih ada airnya, tidak haus dan perut tidak lapar. Kita bisa bayangkan kalau musim panas di siang hari, tenggorokan sampai ngonggor atau haus tingkat tinggi, bisa bahasa kerennya mungkin dehidrasi. Apalagi bagi orang yang bekerja di bagian peleburan besi atau bahkan bekerja bangunan yang terus setiap hari diterik matahari, amalan ini bisa diamalkan dan insya Allah dengan seizin Allah ampuh bisa mengatasi segala masalah berkenaan dengan haus. Syekh Salim bin Muhammad Al-Amiri Al-Yamani dilahirkan pada tahun 570 Hijriah dan wafat pada tahun 630 Hijriah, seorang ahli fikih dan pakar hadis di zamannya, menyebutkan hasil riset beliau terhadap khasiat dari membaca surat Al-Fatihah. Beliau menyatakan siapa saja membaca surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali dengan niatan terhindar dari haus dan dahaga, maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dirinya pada hari itu tidak merasa kehausan. Adapun kaifiat dari amalan ini atau cara mengamalkan dari amalan ini, membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali dengan niat terhindar dari rasa haus. Kemudian Al-Fatihah tersebut dibaca di pagi hari sebelum makan dan minum. Artinya baru bangun kita langsung membacanya. Kalau dilakukan saat puasa, amalkan kira-kira di waktu atau jam 9 pagi. Kemudian menyemburkan ludah disertai tiupan kedua telapak tangan, kemudian mengusapkan kedua tangan ke muka. Imam Salim bin Muhammad Al-Amiri mengatakan, siapa saja yang khawatir mengalami kehausan, hendaknya ia membaca Al-Fatihah sebanyak 7 kali di pagi hari dan ia lepihkan ludah atau semburkan ludah di kedua telapak tangannya, lalu dia usapkan ke keduanya kepada mukanya, dan ludah itu adalah ludah dari mulut yang belum kena makanan dan minuman. Orang tersebut tidak akan kehausan sepanjang hari itu. Namun sahabat-sahabatku, meludahnya jangan terlalu banyak-banyak, khawatir bisa meluber ke muka Anda. Jadi kita sedikit saja, seakan-akan kita ya jangan sampai meludah seperti meludah kita seperti biasanya. Kemudian tiupkan ke tangan lalu diusapkan ke muka. Semoga amalan ini bisa membantu sahabat-sahabatku yang bekerja di siang hari, di panas-panas,
bangunan atau peleburan besi, bahkan bisa bermanfaat untuk teman-temanku yang berpuasa namun di bulan Ramadan masih beraktivitas seperti biasanya di terik matahari, bisa bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.